Hai. Hari ini tuh sebenernya agak deg-degan karena beras habis, tapi kita mau gak mau harus keluar soalnya mesti beli bahan makanan. Kemarin udah dapat tuh padahal slot belanja online di supermarket, tapi tiba-tiba hilang. Jadi gak kedapetan lagi, padahal udah milih tuh semua barang-barangnya. Udah hilang gitu, slotnya error handphonenya. Jadi sekarang kita terpaksa harus keluar. Jadi idenya nih kalau misalnya nanti begitu selesai belanja, sebelum masuk mobil, lapisan luar dicopot buat dicuci supaya kita di mobil pakai lapisan dalam aja. Bismillah ya. Bismillah, yang penting udah usaha. Insyaallah kita semua sehat, amin. Kita lagi di jalan. Udah rapat banget. Ini ya namanya juga ikhtiar ya. Jadi kita pakainya yang rapat banget. Karena di rumah kan juga ada banyak anak kecil. Jadi jalannya mau ngapain? Mau cuma beli makan, Po? Iya, makanya kita dari tadi udah bilang ini kita mau beli bahan makanan. Ini sebenarnya pertama kali keluar rumah, sebenarnya takut banget, deg-degan banget. Tapi ya mau gimana, berasnya habis. Terus nggak dapat slot di online shop, jadi pakai jaket olahraga. Terus kita berdua aja, nggak ngajak siapa-siapa, supaya meminimalisir orang-orang yang terpapar lah. Semangat ya semuanya. Oke. Tuh, kita pakai ini, aku pakainya juga yang buat ini nih. Tuh, pengendara motor, ibu rumah tangga, babysitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik. Jadi bukan buat medis. Oke. Terus mangga potong. Kan ini udah dipotong, mendingan yang bulat aja kan, ya gak sih? Ingat? Ya potong di rumah aja, jadi bisa. Kalau dipotong berapa lama? Kan cuma berapa lama paling kalau dipotong? Udah dipotong paling dia dan 3 hari. Kan? 3 hari? Enggak, kalau itu susah dibersihinnya. Kalau 1 bol kan enak dibersihinnya. Sama melon ya, Mas? Roti. Ini namanya. Oh. Melon. Iya, baby blood. Ini dia manis banget. Melon apaan tuh? Enggak muat segitu sehari habis. Yang besar sebenarnya yang roh, yang orange. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Manis kan? Ani pun nggak terlalu manis kayak ini. Melon itu lokal ya, rock ya? Lokal. Lokal. Iya. Lokal itu lagi jelek sekarang kan? Iya. Karena lagi musim hujan. Iya. Ini kayak gini. Di mana? Ya nggak apa-apa, terserah. Tuh itu. Iya. Ini man, dari mana nih? Ini lokal juga sama, cuma dia lebih manis. Kalau gitu jangan beli satu. Beli dua. Iya, yang dia yang bulat. Iya, yang bulat. Ya udah, yang bulat beli dua. Roti dulu itu mau di sini. Itu kalau mau tahan lama dimasukin freezer. Nah, kalau mau beli dua juga nggak apa-apa, tapi mau beli satu juga nggak apa-apa. Kalau mau beli dua tahan lama dimasukin freezer. Soalnya tinggal dipanggang lagi. Aduh, akhirnya selesai juga guys, walaupun belum ngecek nih ada yang kurang atau enggak. Ya kalau sebenarnya kalau keluar lagi males lagi ya kan, karena kan udah terlanjur gitu. Ini bukan baju APD ya, ini baju. Ya udah terlanjur kalau keluar kan sekalian maksudnya. Ini tuh berat banget loh. Kamu enggak bantuin biar dia bagian bayar, dia siap-siapin. Oh no. Tadi kita bawa kantong sendiri, jadi ntar tinggal diginiin. Oke, sekarang mau nyiapin buat masuk mobil. Nih.
tutup kok masuknya? Ya enggak, karena aku mesti copotin juga. Taruh sepatunya, tunggu. Masukin dulu. Bantuin aku ya, Giran ya. Sekarang Giran aku. Itu dibantuin sama dia ya, sama sih enggak. Iya, nggak kena panas kan? Masih beberapa yang belum ada, nanti tinggal dikit. Nggak apa deh, kita lanjutin sekarang. Aku mandi dulu, karena udah harus mandi. Kopi dalgona, caranya gampang banget. Nih. Ini apa namanya? Gula. Nah, ini gulanya udah 2 sendok. Ini? Air. Udah 2 sendok juga. Nah, ini kopi nanti tinggal kita ukur 2 sendok pokoknya. Itu kayak 3. 2 sendok kopi bubuk instan. Sendok gede ya, sendok makan. Ya. Nah, ini dia kuncinya buat bikin kopi ini adalah whiskingnya mesti beratus-ratus sekali, oke? Okay? Tunggu, abis mami. Mami dulu baru akhir, oke? Kalau mami udah capek, oke? Okay? Tuh, yang ada sekarang kayak gini. Nah, sekarang kita bismillah. Oh, katanya ada yang bilang 400 kali. Tidak, kita hitung ya, 400 ya. Moments later. Semoga kita tahu ambil susunya. Iya, kita tahu ambil susunya, sayang. Masya Allah. Ya, karena di restoran dalgonanya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai diri, kita pakai diri. Didi! Kita cobain kopi, oh kita juga mau. Yaudah kalau mau ntar mau bikin dari yang bukan kopi ya. Dalgona, the famous Korean coffee. Cheers dulu, cheers dulu. Masuk sini, ada kamera. Let's go, drink it. Enak. Enak. Nama emang Belanda ya. Kita mau bikinin buat Akila, tapi karena Akila karena Akila nggak bisa minum kopi, jadi kita pakai ini bener-bener semua bahannya kita bikin sendiri. Kenapa? Karena kita nggak punya whipped cream. Harusnya ini biar kental dikasih whipped cream. Tapi whipped creamnya kita bikin sendiri. Yes, Bi! Kita semua bikin sendiri. Wow. Okay, ready? Satu. Oke, okay. Buat bikin whipped cream caranya. Dua sendok dulu. Tiga. Nah, abis itu sebenarnya pakai gelatin atau agar acer aja bisa. Oke. Okay. Ini karena ini udah 3 sendok. Oh, ada warnanya. Apa nada warnanya? Harusnya putih aja. Apa nada pink? Tiga, ini ukurannya sama. Mau lihat ini. Tunggu, ini sebenarnya buat bikin apa?
ini harus dijamin dulu 5-10 menit. Oke, sampai 5-10 menit, nanti main sepeda lagi sana. Ntar mau dikabarin deh. A few moments later. Udah kayak gini nih, kan kayak agak spongy-spongy gitu, kayak sponge gitu. Kayak mousse gitu kali ya. Kita masukin ke microwave 30 detik. Ingat kalau di mana sama microwave, gak boleh di depannya. Orang pakai radiasi. Kalau buat kalian sih, ya panas aja. Nah. Oke guys, ternyata gagal, malah jadi puding. Nanti kita maunya bikin ya. Berarti cuma makan. Oke, berarti satu banding satu aja. Tuh, jadi kayak kue ape jatuhnya. Ternyata cepet juga ya bikin puding ya. Satu sendok makan. Berarti kan dua sendok ini. Nah, kita pakai coba ya, kita satu sendok segini aja ya. Oke guys, ini versi gak sabaran ya, karena anak-anak udah pada ninggalin aku naik sepeda walaupun aku mixer aja deh.